Halo, selamat datang di Landscape Channel. Di video kali ini aku mau membuat minuman es yang seger banget, bisa buat takjil buka puasa. Cara membuatnya mudah sekali, tidak perlu dimasak. Rasanya enak, creamy, dan seger. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita siapkan 1/4 buah semangka. Ini semangkanya kita belah dua dulu ya. Kemudian kita buang kulitnya. Sekarang kita potong-potong semangka bentuk dadu, atau bisa juga cara potongnya dicacah ya. Sekarang kita pindahkan dulu ya semangkanya ke dalam mangkok. Selanjutnya, siapkan 2 sendok makan selasi, lalu tambahkan air hangat secukupnya. Kita rendam selasi hingga mengembang. Masukkan 130 gram kremer bubuk ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 200 ml air panas atau air hangat. Kita aduk hingga kremer larut. Nah, sebelum kita lanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Selanjutnya, masukkan 1 liter air minum ke dalam larutan kremer. Kemudian, tambahkan 3 saset kental manis. Lalu masukkan 130 ml sirup koko pandan. Nah, sekarang kita aduk hingga tercampur rata. Ini aku pindahkan dulu ya ke mangkok yang lebih besar karena isiannya masih banyak. Selanjutnya masukkan semangka yang sudah dipotong dadu. Lalu tambahkan 500 gram nata de coco beserta airnya. Kemudian masukkan selasi. Terakhir masukkan es batu secukupnya. Nah, sekarang kita aduk ya hingga tercampur rata. Wah, seger sekali, kelihatannya enak ya. Nah, sekarang kita sajikan ya, masukkan ke dalam gelas. Wah, seger ya. Nah, sekarang kita cobain yuk. Seger banget, enak, manis, dan creamy. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.